Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini akan membahas tentang Rabu Pahing yang dikawal Hodam Raden Kian Santang, pewaris ilmu Siapi Angin. Dalam kitab Primbon Jawa ada beberapa weton yang memiliki kekuatan batin tersembunyi dalam dirinya, seperti Rabu Pahing yang dikawal Hodam Raden Kian Santang, pewaris ilmu Siapi Angin. Monggo disimak, barangkali weton yang Anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini. Muki Rahayu, Sakung Dumadi. Menurut kitab Primbon Jawa, weton Rabu Pahing memiliki sikap yang sangat baik dan bijaksana. Weton Rabu Pahing memiliki Neptu 16 yang terdiri dari Rabu yang jumlahnya 7 dan Pahing yang berjumlah 9. Rabu Pahing adalah kombinasi kekuatan cakra jantung bumi dengan cakra jantung langit. Weton ini juga terhitung istimewa karena berelemen api kembar. Weton Rabu Pahing juga dianggap pandai dalam mengolah kemampuan serta mengatur energinya untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Tanpa disadari, mereka cenderung memiliki kesaktian yang luar biasa. Kesaktian tersebut adalah memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi. Kombinasi kekuatan dua cakra Rabu Pahing sangat disukai dan selaras dengan kekuatan energi Hodam Raden Kian Santang. Hal tersebut memungkinkan untuk turunnya wahyu kebahagiaan. Orang Rabu Pahing banyak mendapatkan simpati karena hati yang penuh kasih sayang. Weton Rabu Pahing ini juga seorang yang pemaaf dan berhati mulia. Watak yang sabar dari weton ini bisa mengelus dan membuat teduh hati orang lain, namun sekaligus juga menyimpan ketegasan. Demikianlah beberapa penjelasan tentang weton Rabu Pahing yang dikawal Hodam Sakti Raden Kian Santang. Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.